Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Kalau versi Indonesia kembali di channel Bobisan untuk seksi Dunia Anjing Kita masih di My Raky Cafe, cafe khusus pet lover, dog lover ya, di Pantai Indah Kapuk 2 ya. Bersama Cici Alex, ini ownernya ya. Jadi gua kesini, tadi kita udah vlog ya, gua ngajak si Hani ya kan, kita ngajak anjing kampung yang makan. Oh, galak amat. Dia bilang anjing kampung, marah. Han, pegang ya Han ya. Han, seduh dulu Han. Ngeri banget itu. Ini jadi syuting nggak nih? Nggak jadilah, galak banget. Oh enggak, anjing kota, iya anjing kota. Langsung baik tuh dia ngomong anjing kota tuh. Nih, iya tuh. Han. Han, pegang yang bener ya. Rumah sakit jauh loh. Iya kan? Terakhir kayak begini gue digigit. Enggak, lebay pernah gigit. Ini. Mic-nya nih. Lu pegang yang bener, ya pelan. Jadi Konrad ini melindungi banget ya. Ini sudah ada Cici Hilary, miso. Kita pengen coba Konrad makan apa itu? Miso. Miso ini di blend sih. Ada semua resep kita di dalam satu. Ada beef. Oh, ini yang udah campuran nih. Ada beef, ada fish, ada chicken. Karena kalau si Konrad makan mesti sekilo. Iya, sayang. Iya. Udah ngamuk deh. Hei. Lapar. Dia tinggal di mobil tadi. Iya. Taruh di situ kali, Pe. Bisa makan di meja. Makan di mana? Mau makan di mana? Di sini apa di meja? Sini juga boleh. Hah? Sini juga boleh. Iya. Ini sini aja, makasih nih. Aduh, kenapa? Kenapa itu? Oh, kena anjing jatuh. Ada anjing, awas anjingnya. Ya, udah mau makan? Yuk. Suruh duduk dulu dong. Gua taruh dulu sini. Di sini aja ya. Iya. Sini, sayang. Konrad. Ini dipinggirin dulu deh. Ya, soalnya dia galak. Ya ampun, tadi nggak apa-apa tuh mobil. Hei. Oke. Nurutnya cuma sama, Bang. Dah. Udah. Oke. Boleh tuh, sayang. Di zoom kok. Hah? Di zoom. Di zoom. Iya. Zoom atau Google Hangout? Lihat, dia sekali makannya serau kayak gila-gilaan. Dan biarin dulu, Han. Free refill, Konrad. Makannya ya banyakan dikit. Mumpung free refill. Mumpung free refill. Konrad tuh udah makan ini di rumah. Kemarin sempat dikirimin testernya. Oh, lu dikirim testernya. Iya, terus kayak dia suka banget. Tiga-tiganya juga dimakan. Ini ya, ini cook food pertama di Indonesia yang sesuai dengan AAFCO. AAFCO. Tahu nggak singkatannya apa? American. Apa? Singkatan buruan kasih tahu dong. Ya kan biar gua nggak kelihatan goblok. American Association. Bentar, gua juga. Ya pokoknya itu kayak BPOM-nya di Indonesia tapi ini untuk makanan hewan. Meja-mejanya juga di. Udah habis. Udah habis. Dulu ya. Udah habis. Awas dulu. Ya. Yuk, terus. Mau lagi? Wih, itu apa? Makan terus. Ini yang rasa apa? Campur ya? Ini sapi. Iya kan? Ini agak malu sih ya, kayak nggak dikasih makan gitu di rumah apa gimana gitu ya. Apa namanya? Masih mau nggak? Lagi, refill lagi. Masih mau nggak? Oh, mau refill lagi. Gila, nggak ada habisnya dia makan. Udah kenyang. Ya? Udah kenyang. Masih galak gak dia kalau itu? Ya. Kenapa dia mau ngapain tuh? Udah kenyang. Masih mau? Nih. Ini Konrad di rumah biasa makan apaan? Biasa makan dog food, kalau Sabtu Minggu raw food. Raw food. Nah, lu jangan kasih raw food yang nggak bener. Enggak, ya biasa kan? Beli dagingnya sekarang, sendiri gitu. Makanya itu kan nggak nutrisinya nggak. Kan justru sekarang udah ada miso, tinggal buka microwave. Iya bener. Gua baru mau ngomong, ya kan? Lebih pintar kan marketingnya? Hah? Ya jadi mentanya seperti ini. Ya, mentega seperti ini, kalian bisa beli di rumah, bisa panasin. Ini bisa dikirim nih. Ini kirimnya sejabodetabek atau gimana? Oh iya, jadi kita juga kirim via Paxel. Sini, kan? speak into your mic. Yeah. Kita juga kirim via Paxel ke keluar kota. Jadi kalau mau, ini gunain mic di sini biar cewek deket-deket gitu. Wish. Awas, lo hampir digigit lo. Gak apa-apa. Ketemu anjing begini ya, kadang dia bukan dengar tapi dia memproteksi. Bener. Iya kan. Makan lagi dia, makanya nyicil. Tadi mau ngomong apa? Iya, jadi kalau misalkan mau pengiriman keluar kota, kontak us aja via DM Instagram. Nanti kita reach out dan kita bisa kirim via Paxel. Ini dalam kondisi beku. Kalau ini ada kadar luarsanya nggak? Ada. Kadar kepotong. Oh, ini ada kadar luarsanya. Iya, jadi kalau di dalam freezer bisa up to 6 bulan. Kalau di fridge kan ini abis dibuka kemungkinan taruhnya di kulkas kan. Ya. Kalau kulkas itu sekitar semingguan gitu lah. Semingguan boleh ya. Tapi seminggu udah pasti habis lah. Kecuali anjing Chihuahua yang makannya sedikit. Benar-benar. Ya, tapi bisa beli 3 macam, ada rasa fish, ada rasa chicken dan ada rasa beef. Jangan lari begitu. Nanti dia pikir nanti dia pikir ini orang ngapain kata dia jalannya kayak begitu. Ini beefnya. Oke, bye-bye. Sama ini. Ini ayam. Iya. Beci. Sekarang Mas baru ada 3 rasa. Nanti ke depan mungkin ada 1000 rasa. Buset, banyak benar. Amin aja deh. Ada juga itu. Ada itu rasa itu. Rasa saya. Rasa yang tidak pernah ada. Rasa yang pernah ada. Itu lagu ya? Iya, rasa yang pernah ada. Ya, nah, kita bakal iya. Ya kita udah tadi sebelumnya udah nge-vlog anjing-anjing yang cakep-cakep. Yang pudel yang cakep-cakep ya. Udah itu ketemu anjing yang kayak begini. Hah? Anjing kampung. Enak aja. Digomongin lagi nih. Ya buat teman-teman jangan lupa langsung order. Ya. Miso pet food supaya nggak usah repot-repot tambah-tambah suplemen vitamin. Iya. Jadi ini sudah sesuai dengan AAFCO. Ya coba googling AAFCO itu apa? AAFCO itu singkatan apa? Ketik di kolom komentar. Ya. Udah gitu aja. Thank you so much. Thank you Kak Bobi. Ya, bye-bye. Oh, jangan lupa di komen, share, like dan subscribe. Ya. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asup Apik. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading.